Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Mas Gunitir. Semoga hari ini sahabat selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Baik sahabat, sekarang kita akan masuk ke rumah Farel dan siang hari ini menjelang sore pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan cat yang tadi pagi sudah dilakukan finishing oleh mas-mas tukang. Semoga untuk hari ini sudah selesai. Dan ini dari sini, ini 120-an, ini plafon yang baru dan ini kelihatannya sudah selesai dicat ulang dengan warna SWS, sangat bagus, indah dan terang sekali. Sementara itu yang kayu yang di atas kamar mandi itu juga sudah dicat warna abu-abu dan sangat menarik, artinya warna kontras terjadi di atas kamar mandi dan ini memberikan nuansa yang indah dan sangat menawan. Sementara itu, Mas yang ini sedang melakukan penambalan-penambalan terakhir karena memang hari ini dijadwalkan seluruh pengecatan di bagian ruang dapur harus selesai dan tuntas. Thank you.
dan khusus untuk yang sudah dicor bagian dak atas ini memang lagi dipelamir saja, kemungkinan nanti sore ini atau sekitar hampir mendekati jam 4 sore itu sudah selesai dicat. Sementara itu, agar ruangan dapur ini semakin cantik, indah, dan menawan, maka untuk bagian jendela ini sudah dicat warna coklat oleh Mas ini. Jadi mungkin dalam beberapa hari jendela ini nanti akan segera dipasang daun jendelanya agar rapat dan menjadi makin indah. Thank you.
Jadi sahabat semua, ketika kita lihat dari bawah, nampak ruangan dapur ini semakin nyaman, semakin teduh, dan terlihat sangat luas ketika kita masuk di dalamnya. Dan mas tukang ini setelah selesai mengecat di bagian dalam, kemudian dilakukan pengamplasan yang di bagian luar. Ketika pengambilan gambar ini terlihat Nenek Farel juga sedang menunggu di luar rumah. Darian. Sementara itu sahabat, di bagian luar ada dua mas tukang yang juga sedang bekerja di bagian dinding luar rumah ini. Posisinya sekarang lagi melakukan pelamir karena tembok depan ini juga nanti akan dicat kemungkinan hari Senin. Dan ketika mas tukang ini sedang mengerjakan pelamir untuk tembok ini, bekerja sangat teliti, cepat dan sangat cekatan. Baik sahabat semua dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi sore terkini terkait dengan perkembangan rumah Farel Prayoga. Mungkin sahabat memiliki saran, pendapat atau usul, monggo dipersilakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke sahabat, saya kira demikian. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.